Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel kita Biga Mobil Kediri, Pak Du. Hari ini kita review beberapa unit city car. Jadi kita review lebih banyak pilihan mobil city car ya untuk hari ini. Ada yang harga di bawah 100, ada yang di atas 100. Yang kita review hanya perwakilan saja dari banyaknya stok kita. Ada 200 unit lebih. Ada di 4 tempat, di 2 showroom dan 2 gudang. Kebetulan ini saya reviewnya di Biga Mobil 2. Nah, ada beberapa pilihan city car ya. Ada yang matic, ada yang manual. Nah, untuk pilihan city car, kalau Pak Bu mau beli kredit, ini mungkin untuk paket kreditnya itu DP-nya menarik, angsuran juga menarik. Bisa DP-DP minim ya. Monggo, yang mau kredit bisa, yang mau cash juga bisa, ataupun tukar tambah juga bisa. Langsung saja. Nah, di sebelah saya ini ada Honda Brio. Tahunnya ini 2022. Platnya lokal AG Nganjuk tangan pertama. Kilometernya masih rendah. Yang suka warna kuning, monggo, mungkin jadikan pilihan. Kilometer masih 14.000. Jadi kalau Pak Bu lihat mobil ini, itu cukup main hidung aja. Jadi masuk, dicium suasana interiornya, dirasakan masih bau-bau Honda ya, masih bau-bau dealer. Semuanya masih lengkap, dari manual book, buku servis lengkap semua. Karpet-karpetnya masih ada, masih serat-seratnya masih ada ya. Kuncinya juga double. Nih. Ban serep belum turun, Pak Niko. Ban serepnya belum turun. Jadi kalau kilometer 14.000 dilihat dari ban serepnya pasti belum turun ya. Nah, seperti ini. Nah, belum turun sama sekali untuk ban-ban serepnya. Seperti ini. Kenapa kok tahun muda udah dijual? Yang pasti bukan karena bekas laka ataupun ada yang aneh-aneh di mobilnya, itu enggak. Semuanya aman, tulang-tulangan aman semua, ya. Pilihannya Brio dari tahun 2014 sampai 2022, mau matic, mau manual, warna kuning, warna putih, warna merah, kita ready banyak pilihan. Monggo. Untuk harganya yang ini kita kasih harga 176 juta, yang mau cash, mau kredit bisa. Monggo, untuk harga pun nanti masih ada pengurangan ya. Honda Brio 2022. Nih. Pilihan lagi city car matic yang non LCGC, kita juga ada Honda Jazz. Tahunnya ini 2011, tipe RS matic. Platnya Surabaya, Jawa Timur. Honda Jazz ini pasarnya juga luar biasa. Soalnya dari barunya pun sudah tidak keluar untuk mobil ini. Nah, ini baru masuk unitnya, jadi belum kita poles, belum kita cuci. Tapi kalau lihat kondisinya yang seperti ini aja kok udah marem, apalagi kalau sudah dipoles ya. Seperti ini. 2000-nya 11. Selain warna hitam, ada warna abu-abu, ada warna merah. Model yang GE8, model yang GK5, sampai Jazz yang keluaran terakhir kita ada tahun 2020 ya, warna putih. Nah, seperti ini. Nih, harganya stabil Honda Jazz ya. Matic-nya triptonik, bisa matic, bisa manual. Nih, untuk harganya Honda Jazz ini 2011, kita kasih harga berapa? 142 juta ya. Monggo. Untuk harganya Honda Jazz ini di angka 142 juta. Monggo. Masih anteng ya, Pak. Nah, masih stabil juga untuk harganya. Nah, terus pilihannya. Nah, ini dari produknya Suzuki. Ini ada Suzuki X-Over 2011. Ini manual. Ini naiknya antep, soalnya dari bahannya ini juga tebel ya. Suzuki terkenal antep banget. Terkenal antep. Ini tampak depannya. Platnya lokal Jatim, plat N. Nah, ini. Bagus. Monggo. Seperti ini, kita lihat interiornya. Ya. Manual book, buku servis semuanya masih lengkap. Jok-jok sudah di cover.
sudah double airbag ya, transmisi manual, audio masih bawaan semua, sudah ada kontrol audionya nih. Exover 2011 ini kita kasih harga 104 juta ya, 104 juta masih bisa kurang ya. Yang versi mobil-mobil pilihan yang tiga baris kita juga ready banyak pilihan. Yang harga 60 jutaan ada Picanto. Picanto SE 2010. Ini matic. Catnya lokal Surabaya, ini tangan pertama dari baru. Picanto SE. Nih. Nah. Monggo. Ini bisa muat 5 orang lah ya, sekitar 5 orang. Nah, untuk interiornya seperti ini. Sudah upgrade layar TV Android ya. Nah, ini matic. Untuk transmisinya masih enak. Jadi tidak ada kendala. Transmisi masih normal. Nanti bisa dicek unitnya kemudian di test drive, dicoba masih semuanya. Nah, masih kulit jeruk steer-steernya. Seperti itu. Plafon-plafonnya juga masih bersih. Joknya ori. Nah, jok-jok masih original. Masih tebel juga sponnya. Nah, harganya ini 69 juta saja. Monggo. 69 juta. Yang tahun muda irit kita juga ready. Karimun Wagon R tahunnya 2020. 2020 pemakaian 2021, platnya lokal AG Kediri ya, tangan pertama dari baru ya, pajak bulan 6 nanti kita perpanjang. Seperti ini, kita cek interiornya ya, kilometernya 37.000 Pak Bu, 37.000. steer-steer masih keras juga. Sudah ada layar TV ya. Mobil ini sederhana, jadi tidak terlalu banyak sensor. Perawatan juga gampang, karpet-karpet masih bawaan. Plafon-plafonnya juga masih bersih, belum pernah disikat sama sekali ya. Harganya ini 102 juta. Untuk kredit ini DP-nya menarik, angsuran juga menarik ya. Nah, di Biga 2 ini juga banyak pilihan. Monggo untuk Pak Bu semua bisa datang ke sini di Biga 2 atau di Biga 1. Ini ada sekitar kurang lebih 50 unitan ya di Biga 2 ini. Monggo. Nah, ini juga ada Calya 2017. Platnya W Sidoarjo, 1200 cc 4 silinder irit, pajaknya murah. Tipe tertinggi. Tipe G itu kalau untuk Calya itu tipe yang paling tinggi. Nah. Ya. Calya kita ready 2016, 17 sampai 2022 kita ada. Monggo. Nih. Kilometer 41.000, manual book, bus service lengkap semua. Nah, rekodnya juga di Toyota, Pak Bu. Seperti ini. Steer-steernya masih bagus. Untuk harganya Calya ini 2017 kita kasih harga 123 juta. Masih bisa nego. Monggo, Yaris ada 2014 TRD Sportivo Matic. Kilometer masih 80-an. 80 ribuan ya kilometernya. Nih, interiornya masih seger. Nih. Ya, Pak Bu. Nah, ini mobilnya oke. Cocok untuk anak muda. Harganya ini 168 juta. Monggo. Pilihannya untuk mobil-mobil mobil-mobil diesel ada Fortuner, terus ada Innova. Innova ini yang bensin, cuma kalau mau yang diesel kita juga punya.
Ini Fortuner 2019. PRZ TRD Matic 2019 tangan pertama. Harganya ini 452 ya. Masih bisa kurang lagi harganya. 452. Platnya WC Doarjo. Nah, sudah elektrik ya pintu bagasinya. Nah, ada TV plafon. Nah, seperti ini jok-joknya masih original semua. Monggo, kilometernya 50 ribuan. 50 ribuan ya. 59.000 kilometernya. Nah, ini Pak Bu. Harganya 452 juta. Ya. Fortuner Innova. Fortunernya kita ada juga yang tahun 2013 warna putih. Ini yang bensin Innova model Barong 2015. Ini keluaran Barong yang terakhir. Setelah itu keluar yang model Ribbon. Ya. Nah, plafon-plafon belum pernah disikat. Masih bersih. Nih. Ya. Ban-ban tebel, pelek tutun. Kilometernya 90-an. Ya. 90 ribuan. 91.000 kilometernya. Setir-setirnya masih keras juga. Masih kulit jeruk. Ini harganya 192 juta. Nih. Ini bensin lagi Ribbon 2016. Platnya lokal lagi. Harganya 239 juta. Ya. Ribbon G bensin manual. Seperti ini. Tampak belakang nyaman ya. Monggo. Jok-jok sudah di cover, aslinya terbungkus di dalam, Pak. Ya. Harganya 239, yang mau cash kredit bisa. Stok Innova. Stok Innova kita ready dari 2010 ada sampai 2019, 2020 kita juga punya, Pak Bu. Monggo. Bensin, diesel, matic, manual ada, ya. Expander ada. Wah, expander kita juga ready banyak. Dari 2017 sampai 2022 kita punya. Ini yang 2019 Ultimate Matic. Pemakaiannya ini 2020 tangan pertama ya. Spander Ultimate Matic ini, Pak Bu. Nah, kilometer masih 59.000 ya. 59.000. Manual book, buku servis, semuanya lengkap. Ya. Nih. Nah, jok-jok sudah di cover, plafon-plafon masih bersih, belum pernah disikat. Harganya 234 juta. Monggo. 234 servi. Di sebelah saya ini juga ada Honda servi. Ini juga enggak kalah nyaman ya. Ini soalnya ini manual yang CC-nya 2000 yang 2.0. Nah, ini yang servi yang versi paling irit ya kalau yang 2000 CC itu. Nah, ini joknya longgar juga. Nyaman, antep. Ini 101.000 kilometernya, sudah upgrade layar TV. Setir-setirnya masih keras ya. Harganya ini 179 juta. 179 juta, banyak pilihan ya di Bika ya.
yang kita review hanya perwakilan saja dari banyaknya stok kita. Ada 200 unit lebih ya. Nanti yang datang ke sini enggak usah bingung, kita sediakan banyak pilihan. Datang ke Biga 1, ke Biga 1 misalkan. Nah, terus posisi unitnya di Biga 2 atau di gudang, nanti tetap kita layani, tetap kita antar, enggak apa-apa. Jadi kita berupaya melakukan pelayanan yang maksimal, Pak. Monggo, insyaallah cocok dengan Biga Mobil ya. Mudah deal, Pak Bu, di Biga Mobil. Terima kasih.